Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku. Ketemu lagi dengan aku, Nia Zain, sahabat-sahabatku. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya sahabatku. Kali ini saya berada di belakang rumah, ya sahabat-sahabat. Saya mau memetik sayur, sahabat-sahabatku. Ya, ini ada sedikit sayuran, cukuplah untuk kebutuhan sendiri. Ya, ada apa? Cabenya juga ada, daun singkong juga ada, pepayanya juga ada, daun pepaya juga ada, yang mudah bisa buat sayur sehari-hari, ya sahabat-sahabatku. Yuk memetik sayur yuk. Ini daun ubi, ya sahabat-sahabat. Bisa dikulup buat kerawu juga bisa, buat sayur bening juga bisa ya. Ijo royo-royo, seger sekali ya sahabat-sahabatku. Ini tanamannya murni tanpa pupuk, cuma saya siram pakai air saja. Ini daun singkong ya, daunnya juga bisa dimasak, buahnya juga bisa buat direbus. Ini daun pepaya ya sahabat-sahabatku. Ini yang muda bisa buat kalau di Jawa buat dikulup ya, buat kerawu itu loh. Enak ini, pahit-pahit sedikit, bisa buat obat. Ini masih seger-seger. Ini yang sudah berbuah, tuh. Ini yang udah tinggi, tuh buahnya. Ini yang masih muda kayak gini bisa disayur ya, sahabat-sahabat ya. Bisa disayur lodeh gitu. Tuh buahnya banyak sekali. Ini daun jeruk, ini ada pohon jeruk juga. Sudah tinggi nih pohon jeruknya ya sahabat-sahabat. Ini ada tanaman tebu juga ada ya. Tahu ya sahabat-sahabat ya, ini pohon tebu ini ya. Di bawahnya saya tanemin pepaya juga ya sahabat-sahabat. Tuh ada pepaya ini. Saya taburkan saja sudah tumbuh sendiri sahabat-sahabat, karena tanahnya subur, disiram terus. Cabenya juga ada ya sahabat-sahabat ya. Kebetulan cabai mahal sekali. Ini ada sedikit, karena keluarga saya juga nggak begitu suka pedas sahabat-sahabat, jadi sedikit aja sini, ini sudah mencukupi. Hei sayang, anak lanang. Ini pisangnya yang baru montong ya, baru montong. Apa namanya ini ya, kalau di tempat sahabat-sahabat ya. Baru keluar dari jantungnya. Tuh, ini pisang Ambon ya, sahabat-sahabat.
Pohonnya pendek sekali ini, subur. Ada juga yang sudah siap di apa, siap ditebang ya nanti ya sahabat-sahabat ya. Tuh banyak sekali. Nih dia yang sudah siap ditebang sebentar lagi. Saya senangnya kalau udah kelihatan kuning di pohonnya gitu ya sahabat-sahabat, baru saya petik ya. Jadi matangnya benar-benar matang. Ini calon-calonnya yang akan berbuah ya, pisangnya. Ya, pepayanya sudah siap dipetik ini sahabat-sahabat, ada yang kuning. Kuning manisnya alami, tanpa pupuk, tanpa semprot ini. Murni. Tuh daunnya juga subur. Ada pohon pepayanya, saya punya 3 pohon ya sahabat-sahabat ya, yang sudah ada buahnya tuh. Enak punya kebun sendiri sahabat-sahabat ya. Ini daun kemangi ini. Saya kalau buat apa kerawu itu kasih kemangi. Kadang juga bikin sayur bening saya kasih ini kemangi. Bisa juga buat bikin pepes ikan gitu, bisa dikasih ini ya. Tuh kemanginya seger-seger daunnya. Hasil bolang tadi saya cuma bisa ngambil ini ya, daun ubi ya yang sudah banyak ini. Siap dimasak. Saya mau saya kulup aja sahabat-sahabatku. Ini dia. Terima kasih sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti video aku ya. Yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sahabat-sahabatku ya. Ini dia kompor baru juga, kompor tanam ya ini ya sahabat-sahabatku ya. Kompor baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku. Sampai ketemu lagi. Dadah.